Beginilah detik-detik tim Basarnas mengevakuasi tiga pemancing di perairan Pulau Saponda Darat, Konawe Selatan. Saat ditemukan, mereka terombang-ambing di laut setelah perahunya dihantam gelombang dan terbawa arus. Menurut korban, baling-baling mesin perahu tiba-tiba rusak dan terlepas sehingga tidak bisa bergerak. Ya, kami menerima laporan pada pukul 21.30 menit waktu Indonesia Tengah tentang kecelakaan kapal. Satu buah longboat dengan tiga POB yang mengalami kerusakan mesin, dalam hal ini kerusakan propelernya, di perairan Saponda, Kabupaten Konawe Selatan. Alhamdulillah pada pukul lebih kurang 00.15 menit waktu Indonesia Tengah, tim rescue berhasil menemukan ketiga korban yang masih terombang-ambing di atas longboat yang tidak bisa mengadakan atau tidak bisa olah gerak, sehingga segera kami perintahkan untuk dievakuasi ke pelabuhan Bungkotoko. Seluruh korban diselamatkan dan dipindahkan ke perahu karet Basarnas dan dievakuasi ke pelabuhan Bungkotoko Kendari. Alga Salim Mahfud melaporkan dari Kendari.